Dilansir dari RMUL, Kiai Lutfi yang bilang Cina bukan penjajah berarti dia buta sejarah. Tokoh Nahdlatul Ulama kultural garis lurus Kiai Haji Lutfi Basori tak sependapat dengan anggapan yang menyebutkan bahwa Cina bukanlah penjajah. Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Aqil Siraj yang menyebut Cina tidak memiliki karakter penjajah. Menurut Kiai Lutfi, anggapan tersebut terkesan tidak paham dengan sejarah. Tentu karena dia buta sejarah, tegas Kiai Lutfi dilansir kantor berita RMUL Jatim Sabtu 11 Mei. Kiai Lutfi pun memaparkan berdasarkan sejarah kerajaan Singosari, ia menyebut Raja Singosari Prabu Kertanegara kala itu berpesan kepada utusan Cina Mongol bahwa Singosari tak sudi dijajah Cina. Sebagai warga Singosari, Malang, saya cukup paham tentang sejarah kerajaan Singosari terkait perseteruan dengan kerajaan Cina Mongol yang dipimpin oleh Kaisar Kubilai Khan, yang mana saat itu Cina Mongol berusaha untuk menjajah Indonesia, jelasnya. Saat itu, lanjut Kiai Lutfi, Prabu Kertanegara memiliki cita-cita untuk menyatukan Nusantara layaknya Patih Gajah Mada. Namun saat niatnya akan dilaksanakan, tiba-tiba datang utusan dari Cina Mongol dan meminta agar kerajaan Jawa Singosari menyerahkan diri dan pada Chung Kuo, sebutan lain untuk bangsa Cina Mongol. Tentu saja Prabu Kertanegara naik pitam karena diancam akan dijajah oleh Cina. Maka utusan Cina Mongol pun itu yang bernama Meng Qi itu pun dipotong kupingnya dan disuruh pulang menghadap pada kaisarnya, imbuhnya. Dengan sikap tegasnya, keberanian Prabu Kertanegara diakui dunia, sebab Prabu Kertanegara termasuk raja paling berani melawan kerajaan Cina Mongol yang sebelumnya sudah menjajah dan menguasai hampir 3/4 dunia. Sekedar informasi, Said Aqil Siraj beberapa waktu lalu menyebut jika Cina itu tidak memiliki karakter untuk menjajah. Jadi tidak ada karakter Cina menjajah. Eropa memperbudak kulit hitam dari Afrika jadi budak dan Eropa menjajah negeri kita. Inggris, Belanda itu penjajah semua, kata Said Aqil saat berbuka puasa bersama Dubes Tiongkok Xiao Xian di Pondok Pesantren Luhur Al-Safaqoh, Jalan MKV 1 Cipedak, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei.